Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cara Pintar. Cari tahu semua hal selangkah lebih tahu. Oke teman-teman, kali ini saya akan bagikan tutorial untuk menghapus nomor WhatsApp. Nah, pada dasarnya WhatsApp itu ketika dihapus di halaman WhatsApp sendiri, itu hanya yang terhapus itu hanyalah chatnya saja teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menghapus sampai ke akarnya, atau kita harus menghapus kontaknya teman-teman. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba untuk menghapus salah satu nomor di kontak WhatsApp saya. Di sini saya akan coba hapus nomornya. Ini nomor bapak nih. Di sini akan coba saya hapus. Caranya gini nih, pertama kita klik nomornya atau chattingnya, terus kemudian pilih titik 3 dan kemudian lihat kontak. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke profilnya ya teman-teman. Pilih titik 3 lagi di pojok kanan atas. Terus kemudian pilih edit. Nah, di sini kita akan masuk ke halaman kontak atau kontak telepon ya. Dan di sini ada beberapa menu pilihan. Silakan kalian pilih hapus untuk menghapus kontak yang ada. Di sini ada notifikasi teman-teman. Jadi verifikasi apakah ingin benar-benar menghapus kontaknya atau tidak. Maka jika iya, kita pilih hapus. Dan sekarang akan kita coba cari di halaman WA kita masih adakah atau tidak. Nah, oke. Sekarang di kontak kita sudah tidak ada namanya, melainkan cuma nomor saja teman-teman. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita mau ngapus ini gimana? Nah, ini silakan tinggal kembali, terus kemudian pilih kontaknya, ditekan agak lama, terus kemudian di sini ada icon hapus ya, tong sampah. Silakan diklik teman-teman. Nah, selanjutnya oke. Nah, jadi sekarang kontaknya sudah terhapus. Untuk memastikan, kita akan coba cari apakah kontaknya masih ada atau tidak dengan cara seperti ini. Pertama, silakan kalian pilih chat atau tanda plus di bawah ini. Terus kemudian pilih seperti gambar pesan. Oke, terus kemudian mari kita cari nama kontak yang sudah kita hapus tadi. Nah, ternyata sudah tidak ada teman-teman. Jadi tutorial kali ini berhasil. Dan cukup sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. See you next time, bye-bye. Terima kasih.